Halo, sampai ketemu lagi sama aku, Anissa Desela. Dan sekarang kita lanjut lagi main The Simpat Keluarga Cemara bersama si kembar tiga, yang mana hari ini kita masih liburan ya, sabar ya, menuju ke hari kedua. Jadi kemarin kan kita bikin satu ruangan khusus. Mohon maaf, ini siapa ya? Ini Kela itu tuh siapa ya? Tolong ya. Dia tidur di tempat kita dong, sabar, mau ngapain coba, ya kan? Jadi sabar, kalau kalian suka sama Keluarga Cemara ini, jangan lupa untuk share dan komen. I'm telling your friends tuh. Maaf ya, Ibu. Ini bukan rumahnya loh, just go away. Please, ini aku pakai MC komen kan. Tapi nggak tahu kenapa selalu kayak gitu. Padahal aku udah update ke yang paling baru, nggak tahu nggak kompatibel sama updatean yang baru. Jadi di episode kali ini kita pengen mengadakan aktivitas, ya kan, yang berhubungan dengan air. Jadi aku pengen lihat ya, sabar ya. Coba kita ke all aja. Maaf, ini ganggu sekali ya. Kita ke PEX, terus kita sortir ke island living. Kita show all. Apa yang... Nah, ini apa nih? Oh, ini mendingan kita... Nanti di sini ada kan ya, kalau nggak salah tadi boatnya. Jangan. Kita cobain sih, show new, sabar yuk. Berapa harga ini? Mohon maaf. Dia ditaruh di mana sih? Oke, di sini dong. Masa di sini? Ngambang dong dia ya. Ini dia ngambang apa bagaimana? Oh enggak ya. Oh enggak dong, sabar. Oke. Harganya 2.000 dong. Secara kita orang kaya, kita tambah lagi uang liburannya 20.000 sekalian ya. Dari household ke retail store, nah gitu, biar tajir-tajir sekalian. Terus ada apa lagi yang bisa kita cobain? Ada ayunan ya. Oke. Terus apa sih? Nah, ini dia yang lonjer-lonjer gitu, kayak ban-ban ngapung ya, sabarnya, tapi dengan berbagai macam warna bentuk. Yang ini lucu dong, gambarnya pizza. Bentuknya pizza ya, bukan gambar. Tolong ini, terus aku pengen yang ini juga karena ini lucu banget, parah. Ini warnanya rainbow-ish dong. Kayak gini, nah gitu. Dan satu lagi bentuknya kayak ikan paus, sabar. Ini keren banget. Wah, besok kita bisa nyantai-nyantai, sabar, di sini tentu saja ya. Tuh, tolong BB move object ons dulu. Jadi sabar, kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Nah, kita bisa taruh sesuka hati, kita organize. Nah, gini, besok kita suruh mereka untuk menikmati indahnya pantai di Sulami tentu saja. Terus apalagi udah ya, kayaknya sabar cuma itu doang aktivitas airnya. Ya kan, paling snorkeling, kayak gitu-gitu. Yes, please. Oke, terus nanti kita suruh mereka untuk menyelam, main-main ke pantai, kan. Nah, di sini juga kita bisa taruh umpan. Wow, untuk ngambil ikan kali ya. Bisa mancing juga nggak sih? Kayaknya kalau di laut nggak ada pilihan mau mancing ya. Gak tau, tapi kalau orang dewasa ada pilihan mancing gak sih? Gak ada, sabar. Cuma bisa set trap sama set with bait. Kita coba yuk, kita kasih bunga rose. Kira-kira ada gak tuh yang nyangkut ya, umpan ya. Ini si Ashon bisa ride. Terus bisa ride around on aqua zip, bisa ditambahin adds on ya, sabar ya. Jadi kayak nambahin perlengkapan-perlengkapan lainnya. Kayak bisa streaming. Terus bisa nambahin musik player, lampu, ya kan, gitulah pokoknya keren-kerenan gitu. Ini kita bisa relax atau nap, bisa relax atau nap. Oh, kita juga bisa berjemur ya kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Oke, nanti aja kita ke pantai. Aktivitas lainnya ya, sabar ya. Ini anak-anak ceria banget ya, liburan nggak pengen tidur apa bagaimana sih? Mereka kayaknya happy banget, sabar. Ih, sumpah ya, dia kok nggak pergi-pergi sih? Just go away. Oh, dia butler apa ya? Dia butler bukan sih? Kok aku bingung ya? Tapi butler kita nggak kayak gitu. Butler kita ikut liburan emang. Kita suruh... salah. Kasurnya di sini. Kita suruh tidur dulu. Anci tidur. Terus Alisa kok pulang sih? Janganlah. Alisa jangan pulang, tidur juga ya. Supaya kita ada energi besok ya kan. Ini orang-orang kenapa pada masuk sini sih? Fannya siapa? What? Oh, ini kayak harus set. Oke, kalau kayak gitu ini aku pengen ngusir dong. Gimana sih, padahal retailnya tutup loh. Ngapain sih mereka kesini? Neng, tolong dong, just go away dong. Dia kenapa jadi banyak orang masuk kesini? No, just go away, please pergi dong. Oke, fine. Mereka pergi juga ya, sabar ya. Ini mau aku kunci soalnya
rese banget ya ada orang layang kesini. Lock door for everyone except household member. Tara. Dan Bolo di rumah saber, emang Bolo nggak bisa ikut. Padahal lucu sih ya ngeliat aktivitas hewan kayak gimana di sini. Cuma next time kalau liburan lagi kita ajakin aja. Ini Anci nggak mau tidur apa bagaimana sih? Anci kesini dong. Kamu tidur, dia rajin banget jam segini masa buang sampah. Kita suruh Anci tidur, terus juga suruh Alisa tidur. Mereka tuh hobi banget. Ketutupan ini emang. Okay. Ketutupan bed ini. Lagian emang tengah-tengah banget sih si bednya. Bedside table ya. Kayak gini tuh, nemplok ke tembok kan, udah kan. Coba bisa nggak sekarang? Harusnya sih bisa sih. Coba ya, kita suruh. Dari tadi aku gak notice dong kalau misalnya si lemari ini tuh ngalangin. Coba sleep. Nah, Anci sleep bisa. Nah, ini baru bisa, udah gak kehalangan. Oke, segera pagi karena aku pengen melihat aktivitas mereka di pagi hari. I can't wait. Mungkin kita kayak main-main dulu ya, main-main air gitu kan ya. Kalau Bumil mungkin lebih kayak nyari kerang ya, saber ya, atau apa gitu, pernak-pernik. Udah subuh dong, kalau subuh gini jadi ingat mereka suka sahur ya, tapi sekarang nggak. Oh, Ashon udah bangun duluan. Hai. Ashon bakalan set trap. Mau nyoba ya, saber ya. Nah, pagi-pagi doang subuh-subuh ke dalam air laut itu kagak dingin apa ya? Oke, nanti kita harus cek trap. Coba cek dulu. Nah, gitu. Oke, belum ada ikan yang terkena umpan. Kita coba suruh si Aishon subuh-subuh snorkel ya. Itu gimana sensasinya? Coba kan. Subuh-subuh. Wow, bayangkan dong subuh-subuh berenang di lautan. Kalau aku sih kayaknya subuh-subuh berenang itu tuh takut ya, saber ya. What is this? Oh, aku pikir mermaid, ternyata bukan ya, siapa dia? Ternyata penduduk lokal, saber. Ini ganggu banget ya, kesel saya, saber. Oh, penduduk lokal, aku pikir mermaid ya. Dan mereka juga emang punya ritual harus nyelam subuh-subuh gitu ya. Snorkelingan subuh-subuh, mungkin di situ karang-karangnya sedang bagus-bagusnya ya. Warnanya tuh sedang memancar karena terkena embun angin pagi apalah itu namanya, gak jelas banget gak sih. Kalau aku personally kayaknya enggak ya, big no-no. Pasti di otak aku tuh udah kayak, pas nyelam itu tuh di otaknya tuh udah kayak pikirannya tuh monster-monster macam kraken megalodon gitu ya sabernya. Atau mungkin dibawa ke kerajaan bawah laut gitu, ketemu bikini bat atau ya makhluk-makhluk gaib yang di bawah laut gitu, kayak big no-no kalau aku personally. Tapi gak tahu sih kalau kalian pengen challenge, menantang ya. Tapi mungkin kalau ngeliat sunrise itu yes, karena cantik banget otomatis. Ini orang-orang seliusan pada subuh-subuh pada itu. Ini dapat motto apa? Relaxing swim. Wow, Aishon kayaknya seneng banget ya. Tapi ternyata berenang gak nambah. Maaf, ini yang punyanya aja, ownernya aja belum main ini ya, Teh ya. Ini agak-agak ngeselin gitu, kita aja belum main loh, saber. Yang punyanya, coba lihat dia. Wow. Kayak si Neng morning sick dari masa kehamilannya kayak yang mual-mual gitu di pagi hari ya. Jadi pasti bawaannya morning sick. Aku lupa masukin ini, untung masih anget. Masih bagus ya makanannya, jadi bisa kita taruh. Mungkin si Neng abis ini pengen throw up kayak, aduh aku gak pengen ngapa-ngapain ya. Bumil maklum, hari ini ada apa? Oh iya liburan keluarga, maaf saya lupa ya. Padahal saya sendiri loh yang bikin. Throw up lagi Neng. Coba sekali lagi. Iuh, udah kayak gitu. Kita clean. Anak-anak udah pada bangun, dia excited banget langsung pada cerah ceria gitu ya. Oke, kita suruh mereka berenang di sini yuk. Swim here, swim with. Nah, berenang nih kalian bertiga nih di sini. Yuk. Katanya pagi-pagi pengen berenang. Challenge katanya pagi-pagi pada berenang. Lihat dong, mereka udah pada pakai baju renang. Lucu banget gak sih mereka? Ya ampun. Seneng ya? Arka seneng ya Arka ya? Coba kita lihat si Arka dari... Oh... Arka ucul sebet walaupun gak begitu terang. Kita lihat Anci. Wah, Anci pakai gaya apa tuh? Gaya punggung, gaya kupu-kupu. Alisa mana Alisa? Nah, ini dia Alisa. Tara. Tuh. Coba kalau bisa ngambil view dari bawah kayaknya keren banget ya, saber ya. Wah, ini si Anci jauh banget berenangnya sampai ke sini, saber lihat dong. Wow. Biasanya sih ya kalau kita yang kebelet pipis itu tuh udah kayak tradisi. Siapa dari kalian yang kalau di kolam renang suka males?
keluar terus pipis di kolam renang. Itu tuh pasti kayak gitu banget orang-orang ya. Mana Ancinya? Pipis dulu sana, gantian. Kenapa mereka bangun-bangun semua pada pengen pipis sih? Si Aishon mana? Aishon sarapan sendiri dong, sabar. Si Neng mana? Oh, Neng santai, bumil nyantai dong, lagi pengen kayak, aduh mual banget, kayaknya menghirup udara lautan enak ya kayaknya ya. Lihat dong mukanya sedih, so sad. Kata si Neng, enggak banget sih liburan kayak gini ya. Tapi dia happy karena relax sih. Eh, goyang dong ininya, okay. Ku baru tahu dong kalau itunya goyang. Ibut, kita mau dipakai dong, Teteh. Ih, diam aja, kita just go away yuk. Just go away, please. Okay, thank you. Kita ride. Habis itu ride around on aqua zip. Anci udah pipi belum? Dia kenapa angry? Karena waterlog. Okay, dia marah-marah, Saber. Ya udah gak usah marah-marah, Anci. Kamu tuh ya. Sini, relax yuk. Ini sebel deh, suka banyak orang-orang di sini tuh ya. Sini kamu relax. Anci, Alisa mana? Eh, kita bisa naik berdua gitu gak sih? Di sini kayak gak bisa ya naik ininya. Ya udah, kamu ini Gi, pipi Gi. Lah, si Aishon hari ini masih kerja. Yah, si Aishon naik speedboat. Biarkan dia bersenang-senang, Saber. Maya tadi, Arka ngapain Arka? Arka main atuh. Back float Arka. Menikmati air ya. Okay, ngambang dong dia. Di bawahnya banyak terumbu karang cakep-cakep dan ikan dan lumba-lumba juga. Coba lihat Anci kalau berjemur kayak gimana di sini, relax. Kocak banget gak sih si Anci, mukanya ngantuk-ngantuk gitu ya, sampai aduh tunduh. Alisa udah pipi dulu sana kamu. Dia kenapa kagak mau pipi sih? Pipi sendiri atuh, nah gitu. Udah abis ini kita keluar dulu yuk, main ke sini ke pantai sebelah ya Saber ya. Aishon kalau udah selesai main-main banana boat, kenapa jadi banana boat sih? Awas kena anaknya itu, tolong deh. Cek ini dong trapnya, kali aja dapat ikan kan, who knows ya. Biarin aja nanti sampai selesai dulu. Si Neng masih relax ya kan, gak mau diganggu. Ini banyak lumba-lumba loh. Tuh lihat ada dua lumba-lumba yang puter-puter. Cuman aku gak tahu gimana cara berinteraksi. Kayaknya hanya mermaid yang bisa interaksi kayaknya. Oke, Aishon kerja ya. Send alone deh. Ya, bye-bye Aishon, harus kerja sendiri. Ya udah kalau kayak gitu sih, Neng. Nah, jam-jam segini tuh padahal bagus banget ya. Ih, speedboat kita jauh banget di sini. Coba, oh nggak, balik lagi sendiri dong. Oke, tradition complied. Lah, Bumil mau berenang-berenang, nyari susu ya. Okay, udah yuk. Lah, kok rusak ininya? Aishon kerja yang benar ya. Oke, ayo kita ke pantai. Ya kan? Karena ini sumpah seru banget, tau gak sih updatean island livingnya. Ini rumah kita berarti ini aja ya, ke pantai Ohan Ali Beach. Deket sama bar, ya kan? Barnya satu-satunya lagi, The Sand Bar. Sama Alisa, ada si Snow White, sama si Neng, sama Anci. Okay. Nah, kita udah sampai di Ohan Ali Beach. Jadi sekalian ya, aku mau ngobrol ya soal, maafkan banget kalau akhir-akhir ini aku lagi slacking banget upload videonya. Terus juga jadi keteteran. Kayak serial Twin Bear, Magica, terus Crazy Craft gitu. Kayak keteteran gitu, tapi aku akan berusaha memperbaikinya lagi. Jadi mungkin Magica-nya nanti bakalan aku upgrade. Ya kan? Aku upgrade ke, kayaknya gak ke 1.12 karena Ars Magica gak ada di 1.12, jadi kayak 1.10 entah 1.7 yang enak aja Saber. Dan mungkin aku kayak bakalan bawa Sean asli ya untuk main bareng sama kita supaya seru aja ya main Magicanya. Untuk Crazy Crab kayaknya aku stop deh Saber, gak lanjutin. Entah aku mau, soalnya aku biar gak keteteran dan fokus ke yang lain juga, lebih sering Comes Alive dan SMP gitu Saber. Jadi mungkin one day kalau misalnya main lagi yang tipe-tipe kayak Crazy Craft, mod pack itu tuh bisa ramen gitu loh. Terus untuk Twin Bear, aku akan usahakan untuk update lagi. Karena kenapa aku gak update? Soalnya gak sempat record mulu. Terus
aku juga nggak sempet ngedekor kan. Kalau ngedekor tuh butuh waktu lama banget gitu, harus kayak bener-bener ngabisin waktu ngedekor bisa sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Jadi untuk sekarang belum, tapi nanti aku pasti main lagi. Entah minggu depan, kayaknya minggu depan. Cuman belum semuanya didekor, jadi ya kayak gitu ya sabar kan. Akhai, si Neng kita suruh main air lagi apa ya? Di sini ada apa sih? Kita dikasih apa? Oh, kita ke sini dong. Sail around, ya kan? Atau lounge, atau duduk doang. Coba aku mau ngeliat seat itu kayak gimana. Terus lounge itu tuh kayak gimana? Terus sail around itu tuh kayak gimana? Aku pengen lihat sih kayak gimana ya kan? Terus kita suruh si Arka untuk, oh kalau anak kecil nggak bisa ya dia ya? Nggak bisa berjemur, tanning-tanning gitu nggak bisa Sabir. Ya sayang sekali, ya udah suruh relax nih di sini nih. Relax ya kan? Nah yang ciwi-ciwi kita suruh main ayunan dulu Sabir di sini. Swing. X to swing with Alisa. Mereka kan kompak banget berdua. Sambil kita lihat. Si Neng mana? Neng udah belum si Neng? Yay, complete. Terus dia ngantuk dong. Tidur dong. Aduh, dasar ibu-ibu hamil ya Sabar ya. Lawak banget emang si Neng. Oke, biarkan dia istirahat dulu sejenak. Udah Neng istirahat ya Neng. Oke, kebangun. Maaf ya, kebangun ya. Terus dia mau kemana? Dia bawa ini gitu. Wow, keren. Ini kita nggak bisa bawa orang lain ya di sini ya? Nggak bisa dong. Cuman dia doang sendiri. Tapi mukanya langsung cenghar alias ceria gitu dong. Bahagia dia lagi ngidam katanya. Untung nggak ada hiu deh. Kita lihat. Oke, si Arka lagi nge-launch. Asik banget ya kan. Anji sama Alisa masih. Kenapa dia sakit ya? Oh, dia nggak bisa main ini lama-lama sampai pusing katanya mual. Oke, udah, stop it. Ya udah kalau kayak gitu. Dari apa? Oh, dari main ayunan dia pusing sampai kasihan banget. Oke, dia tiduran dong. Pinter banget gak sih dia langsung tiduran untuk ngilangin pusing. Aja, aduh nggak kuat gitu kan. Kita lihat, dia main. Alisa kayak, ya udah deh teh kalau misalnya males main, aku aja main sendiri katanya. Arka masih tetap kayak gitu. Terus nanti kita bakalan makan siang kayaknya Sabar di bar situ. Soalnya ada yang jual makanan. Jadi kita akan makan di situ. Di sini juga jual makanan. Yes. So in the next episode kita akan coba main ke sini ya ke bar dan makan-makan, lihat kulineran gitulah Sabar. Terus lihat-lihat pantai lain juga. Pokoknya aktivitas yang berhubungan dengan air karena si Aichon nggak sempat kita ajakin kan. Kesini liburan-liburan gitu asik. Soalnya dia sibuk kerja Sabar. Dan Alisa tuh ramah banget ya. Ngobrol sama stranger dia gak takut dong. Coba kita suruh dia untuk sing together. Oke. Kita suruh dia beach camp. Coba kumpulin kerang-kerang lagi. Nemu gak? Lagi ngegali dia ya. Ya gak nemu. Wait what? Make many sand sculpture. Udah cari lagi nih apa. Sand sculpture extraordinary. Oh iya, aku pengen cobain si Neng dong, last. Udah deh, Neng, senge-sale-nya aku pengen dia untuk sunbed. Oh, it's too cloudy. Karena terlalu berawan, jadi nggak bisa nge-sunbedding atau berjemur gitu ya. Karena terlalu berawan. Jadi ya udahlah, Neng, check trap dong. Lah, si Ashon bukannya udah check trap, tapi nggak ada apa-apa ya kayaknya ya. Tadi Anci nemu apa tuh? Oh ini dia nemu tulip shell. Dijual lumayan loh 40. Wow. Alisa nemu satu pepperoni pizza. Bisa dimakan. Oh gak spoiled. Kupikir bisa dimakan dong. Dia rajin banget coba ya. Yaudah kalau kayak gitu nanti kita in the next episode langsung aja cari kulineran ya yang hits di sini apaan. Oke deh Sabir, sampai di sini dulu kita main The Simpat Keluarga Cemara di mana di episode kali ini seru banget ternyata liburannya. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini jangan lupa untuk like, share dan komen and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, man. Dadah.